Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas 2G Budidaya Ternak. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat bersama Bapak Muhammad Said, pemilik peternakan ternak sapi di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Nah, yang pertama Pak, jenis pakan apa yang biasa diberikan kepada ternak Bapak? Saya biasa berikan rumput gajah dan pohon pisang. Tipe kandang yang biasa Bapak gunakan untuk ternak-ternak Bapak? Ada tipe lepas, satu tipe jepit. Tapi sekarang bisa lepas di kebun. Bagaimana kondisi lingkungan anunya di sini Pak, ternak Bapak? Kondisi lingkungan ternak aman. Bagaimana kondisi kesehatannya? Apakah biasa terserang penyakit atau bagaimana Pak? Alhamdulillah selama ini masalah penyakitnya tidak pernah. Untuk reproduksinya Pak, apakah mengalami kesulitan atau gangguan? Masalah gangguan tidak. Jadi sejauh ini ternak-ternak Bapak ini normal ya, Pak? Normal, normal. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Nah, itulah tadi wawancara singkat bersama Bapak Muhammad Said. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.